Ayang dong. Ayang panggil aku ayang. Yang botol kecap doang. Kalau enggak ya udah aku bakal begini terus, biarin aja, biarin orang mau lihat kayak apa, guru-guru kayak biarin aja. Pokoknya panggil aku ayang dulu baru aku lepas. Ih, ngapain sih lu, Ki? Malu lu dilatih anak-anak, ih. Bangun, ih. Enggak, enggak malu gua. Enggak, kamu harus harus ikut aku. Ayo. Apa-apaan sih? Aku tuh enggak mau. Enggak usah dipaksa. Yang sekarang begini ya. Ini masalah kamu tuh harus diselesain, enggak boleh berlarut-larut. Tadi mereka itu udah sempat aku tegur ya, Yang. Cuman jawaban mereka semua itu masih kurang jelas. Buat aku kurang puas. Nah, biar jelas, lebih baik kamu sama mereka semua ketemu, obrolin bareng-bareng. Ya mereka ngomong sendiri aja, aku gak mau. Dibilang ngel banget sih. Ayang, kalau kamu gak selesain ini masalah, akan terus-terusan bermasalah. Gak selesai-selesai, emang gak mau masalahnya selesai? Ya udah, ini apaan sih? Kan kamu tahu aku gak suka dipaksa, kenapa tiba-tiba maksa coba? Gak usah egois deh jadi orang, ngelin banget. Yang! Aduh, ini masalah orang jelas tapi si Rifki udah baru dateng. Gimana itu kalau misalnya Rifki lebih percaya sama rumor yang ada? Bisa-bisa hubungan Michelle sama Rifki putus, kandas. Kayak hubungannya Rara sama David. Aduh, gimana tuh Iki? Tapi tadi kayaknya Nyong yakin deh. Kalau si Rifki kok belum tahu menahu soal perjodohan Michelle sama Brian. Jawab. Tadi maksudnya gimana omongan lo? Hah? Nggak ada apa-apa kok, Ki. Ada apa-apa gimana? Orang jelas-jelas tadi gue denger kok lo bahas Brian sama ayang gue. Ada apaan sebenarnya? Oh, tadi Nyong lagi ngomong, ngobrol sama si Michelle, ngebahas si Brian. Jadi kan Nyong Iki ngasih saran ke si Michelle, nyuruh dia Iki beliin sesuatu, entah Iku beliin kue buat si Brian sebagai tanda terima kasih kesuhun gitu. Karena kan waktu di paralayang kan yang nolongin si Michelle kan si Brian. Gitu, Rifki. Ada benernya juga tuh. Boleh, tapi kamu kirimnya lewat online aja. Jangan kamu yang ngasih sendiri hadiahnya. Iya, oke. Lagian kamu ngapain di sini? Oh, mau berantem sama Aldino? Iya, berantem sama Aldino. Ngapain banget berantem sama dinosaurus? Buang-buang energi doang. Orang aku mau ketemu kamu, nyusulin kamu sih ini. Ya, tapi mau mereka lihat kamu di sini ada berantem. Ya, merekanya aja yang emosian, sensi sama aku. Aku mah padahal lebih aja. Ya udah. Ayo, kamu harus ikut aku. Main kamu kemana dulu? Ke kantin. Ketemu sama anak-anak geng kabel lainnya. Masalah kamu gak boleh lama-lama berlarut-larut. Enggak, aku baca. Bentar lagi ada kuis kan, Oca? Beneran ada kuis? Iya. Ayang. Bacanya nanti aja. Kuisnya minta. Gak mau. Nah, ayo, Ayang. Iya. Yaladalah, piye toh Iki, kenapa Nyong jadi mumet banget kayak gini sih? Padahal Nyong udah ikut-ikut ada masalah. Nggak bisa, Rosa. Aku kudu ngelakuin sesuatu. Jangan sampai hubungan Michelle kalau Rifki ku kandas. Kayak nasib Nyong. Orang masih sayang tapi malah udah putus sama orang yang tersayang. Aduh, daripada Nyong mumet, mending Nyong ke kantin aja lah. Aduh, gimana dong kok jadi kayak gini sih? Gak tahu. Harus gimana sekarang? Stop. Iki, kalian kenapa sih mukanya pada panik kayak gini? Aduh, GBL, gawat banget loh. Gawat kenapa sih, Ra? Gini loh, Cak, kita tuh tadi dengar kalau Arin sama Riva tuh berantem di lapangan. Hah? Berantem? Kok bisa sih? Ayang, enggak. Tunggu. Ih. Apa? Kok kamu bisa-bisanya sih kamu ninggalin aku gitu aja padahal kamu abis ngatain aku sakit banget loh. Emang ngatain apa? Aku lupa. Kamu lupa.
apa? Barusan banget lo tadi di sana kamu ngatain aku, kamu lupa. Padahal omongan kamu tadi tuh benar-benar nusuk hati aku banget, aku sakit banget. Oh, ngomongin yang tentang kamu egois. Pret. Pret. Ya pret lah. Yang, bisa-bisanya kamu bilang aku egois padahal selama ini aku selalu ngutamain kamu, duluin kamu dari semuanya. Terus kamu bilang aku egois? Oh jelas dong ayang, kamu itu egois. Kamu itu ke Semarang gak ada kabar. Kamu langsung hilang kayak hantu. Emang kamu ada kabarnya? HP kamu dimatiin. Aku gak tahu kamu lagi ngapain di sana. Aku pengen ada buat kamu tapi nyatanya... Kamu pikir aku oke-oke aja gitu kamu di Semarang? Lada-lada! Ayang, tunggu sebentar. Ayang, gak usah manggil aku ayang-ayangan. Kok kamu nyatanya gak sayang sama aku? Wih, siapa bilang? Aku malah sayang banget sama kamu. Lepasin botol kecap. Apa tadi, botol kecap? Enggak. Lepasin botol kecap. Aku tidak mau sebelum kamu manggil aku ayang. Bukan botol kecap. Ayang, botol kecap. Tadi kamu salah nyebut aku. Males. Males? Males. Yaudah, enggak aku lepasin. Ayang dong. Ayang, panggil aku ayang. Yang botol kecap doang. Kalau enggak, yaudah aku bakal begini terus. Biarin aja, biarin orang mau lihat kayak apa. Guru-guru kayak biarin aja. Pokoknya panggil aku ayang dulu, baru aku lepas. Ih, ngapain sih lu, Ki? Ih, malu lu dilatih anak-anak, ih. Bangun, ih. Enggak, enggak malu gua. Kan? Enggak, aku enggak malu. Biarin aja. Kangen ya. Jangan, yang ada malah tambah gelendotan. Ayang, cepetan. Rifki! Enggak! Rifki malu! Enggak, silakan jalan. Biarin aja. Geser! Geser! Ini obat gua ini. Bentar lagi gua beliin. Ayang! Lepasin enggak? Ya panggil aku ayang dulu baru aku lepasin kalau enggak ya enggak. Kamu tuh ngeselin banget sih. Hey. Kamu juga ngeselin? Emang aku enggak kesal sama kamu? Heh, selama ini ya, aku tuh juga kesal sama kamu. Kamu enggak ingat apa pas kamu lagi di Australia, kamu hilang ngeprank aku, enggak ada kabar sama sekali padahal aku di sini frustasi. Ada aku marah-marah sama kamu pas kamu pulang? Enggak kan? Padahal kamu ingat enggak? Aku hampir pindah alam. Hampir kita enggak ketemu karena beda alam, hampir jatuh di jembatan, ingat enggak? Enggak. Giliran aku aja dari Semarang, padahal aku lagi suasana berkabung, duka di sana. Ya udah, gak usah lepasin. Nggak mau. Lepasin ayam botol kecap. Nah gitu dong. Tapi tetap kesal sama kamu, tau nggak? Kesal pakai banget, sebanget-banget-bangetnya. Yakin kamu kesal sama aku. gitu dong. Aku yakin kamu tuh sebenarnya kangen kan ketawa-tawa gini sama aku. Jangan digituin dong, Rifki. Enggak, aku panggil Rifki, enggak panggil ayang-ayangan, sekarang bilang ayang-ayang. Di mulut mah Rifki, di hati ayang botol kecap ya. Enggak, malas bete. Ih, jangan bete-bete. Ayang, astaga. Masa kita udah lama gak ketemu malah berantem-beranteman? Happy-happy kayak gini dong. Enggak, aku kece. Udah kayak gini. Udah beri deh, udah. Mau kemana? Ayo, udah. Ayo!